Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini guys, kita rencananya mau nganterin Dede Alexa ke rumah sakit guys. Dia badannya agak anget nih. Kita udah banyak sekali bawa peralatannya si Dede Alexa, sampai satu tas ini teman-teman. Nih, mulai dari susu, Pampers, terus juga ada obat-obatan juga di sini. Ini gimana cara ngambilnya sih, susah kali. Nah, coba lihat sini. Kamu kenapa, Dek? Coba sini, guys. Nih, dia tadi Alexa nih. Dia suka ngenyotin jari. Ini digigit nyamuk ya, sayang ya? Pipinya merah-merah. Dan nanti rencananya papi mau nanyain ke dokter gimana caranya ngilangin bekas gigitan nyamuknya itu. Soalnya udah pakai minyak telon, lama hilangnya gitu, teman-teman. Soalnya dia kalau tidur dipakein apa sih namanya? Kelambu. Dipakein kelambu itu enggak betah. Jadi mau ngusek-ngusek gini kayak merasa dikurung gitu guys. Ah si bocil ini. Tuh, badannya agak anget dikit. Tuh dia nggak betah tuh, sini sini sama papi yuk, sama papi yuk. Sini, mau sama papi? Iya iya, ayo ayo. Iya iya iya, nggak betah kan dia. Kamu ngantuk apa gimana sih? Enggak. Tuh lagi rewel-rewelnya dia teman-teman. Dan kebetulan dari Alexa juga udah usianya udah 4 bulan lebih. Beberapa hari lagi kamu mau 5 bulan, Dek. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. 5 Oktober, berarti 8 hari lagi Dede Alexa akan berumur 5 bulan. Kenapa Amanda? Sini sini, Amanda di belakang guys. Kenapa? Itu bulannya bukan umurnya. Ya itu umurnya, baru 5 bulan. Kalau Amanda berapa bulan? Gak ada bulannya. Berapa tahun? 5 tahun. Ada kakak Una juga. Kak Una tidur ya? Kalau jadi Alexa nih, anteng nih, dikasih bantal gini. Sabar ya, Dek. 1 tahun. Sabar ya, jalannya lagi macet. Bentar lagi kita sampai dokter. Pi, tanganku dipegang, Pi. Tanganku dipegang. Dia megangnya udah keras banget, guys. Ini. Nih, tangannya papi juga pegang. Udah keras sekali. Bentar lagi kamu makan. Umur 6 bulan ya. Biar kakak Una suapin. Kakak Una mau suapin Dede Alexa? Iya, Dek. Ya nanti kalau Dede Alexanya udah 6 bulan ya. Ayo duduk benerin yuk. Kita lagi menuju ke rumah sakit teman-teman. Di depan lagi macet banget tuh. Kita tunggu sebentar dan sampai ketemu di rumah sakit. Kita udah sampai. Ayo Dede Alexa, barang-barang harus dibawa semua. Surat-suratnya udah. Kakak Una sama Manda ikut? Ikut. Ikut. Okay. Timbang dulu Dede Alexa. Apa? Aku kan boleh timbang. Boleh. Itu sendalnya boleh dicabut? Iya, sendalnya dicopot. Dede Alexa beratnya 6,5. 6,5. Oh iya, 6,5 ya, Dek. Masuk. Nanti masuknya, dokternya masih nolongin yang lahiran. Amanda, Amanda timbang berapa, Dek? 19 kilo. 19 kilo, Manda. Aluna, ayo timbang dulu. 19. Sekarang Aluna. Berapa tuh? 18,6. 18,6 kok lebih berat, Amanda? Yuk, masuk sini. Mau diinjus-injus abis ini. Berapa lingkar kepalanya, Dedek? 41 ya. 41, aduh gak betah dia. Iya, iya, iya. Iya, iya, sayang. Udah. Tingginya berapa ini? Tingginya 64. Nah, ini 64. 64. Terima kasih. Oke. Okay. Guys, Alexa ngiler, guys. Mana ngiler? Ngiler kau. Oh iya, ini dia. Ya ampun. Jadi Alexa ngeces ya.
Dede Alexa ngecis. Ngecis ya. Tawa dia. Ibu candain sama kakak Manda ya. Dulu Amanda sama Aluna juga kayak gini kecilnya. Tapi pas pertama kali Una lihat Alexa lagi, kok udah ada rambut ya? Iya, kakak Una juga ada rambut. Alexa disuntik. Tuh Dede Alexa nangis tuh. Dede Alexa disuntik, diobatin dia. Kasihan ya. Tapi enggak apa-apa demi kebaikannya si Dede Alexa. Nih. Buka suntikannya nih. Enggak apa-apa ya, Dek ya. Sehat ya. Sehat ya, sehat ya. Ini nih susu-susu. Bayi-bayi lain jadi mau enggak? Susu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai tadi berobat si Dede Alexa ini. Tadi Alexanya disuntik apain aja? Disuntik, terus tadi diukur lingkar kepalanya sama panjang badannya itu. Akhirnya ada peningkatan ya sayang ya, berat badannya ada peningkatan. Terus juga tambah tinggi sedikit guys. Kok sedikit banyak? Iya kan sedikit, banyaknya berapa sih? 2 cm. 2 cm. Jadi tambah tinggi 2 cm sama lingkar kepalanya bertambah juga. Sama berat badannya bertambah setengah kilo ya. 1,5 kilo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dek ya. Ya Dek ya, gara-gara nyusu mulu. Tapi gak apa-apa katanya dokternya. Sekarang Dede Alexa tinggal belajar tengkurep, duduk, terus apa lagi? Iya, apa dipakein titer supaya dia gak ngemut tangannya terus. Nanti kita berarti berburu titer, Pi. Berbagai tapi macam. Tapi mainannya gak boleh yang kecil. Iya, itu bahaya. Kan takutnya ketelen. Dia ukurannya besar kok, mungkin sepanjang ini. Tapi gitu. Bahannya karet kan? Karet, biasanya karet. Karet. Atau Amanda mau ngemut-ngemut dot lagi? Mau ngedot lagi? Lagi. Tulis komen di bawah guys, kalau kalian setuju kita bikinkan konten Aluna sama Amanda menjadi bayi lagi. Wow. Atau mami yang belum pernah. Gak pantas guys, udah tua bangkai ini masih jadi bayi. Pas mami di hotel, itu kan kita syuting tuh. Perutnya kayak begini ya kan. Iya. Terus isinya papi-papi yang bayi. Bayi. Ya loh guys. Terus kayak gini. Buat kalian yang belum nonton guys, harus nonton di channelnya nonton, Papi Cari. Itu view-nya udah berjuta-berjuta iya. Pokoknya juta-jutaan. Makasih banyak buat kalian yang selalu support ya. Itu mandanya masih gemoy. Atau nanti kalau kita ada waktu kita main ke villa lagi bareng tim. Wah, kita bikin keseruan. Bikin keseruan serem yang villa yang ada. Yang villa ada halaman yang luas. Iya sama Dede Alexa juga. Ya. Tapi kapan aku SD? Nah, pertanyaannya kapan SD lah. Guys? Tahun depan Amanda SD, sekarang kan masih TK. Nanti kalau umurnya 6 tahun. Eh guys, tadi katanya dokternya gini. Tunggu, bentar katanya dokternya. Alexa kan udah mau 5 bulan, terus 1 tahun. Nanti kira-kira tema ulang tahunnya untuk Dede Alexa apa ya? Little Mermaid. Terus apa lagi? Atau temanya Avatar. Boleh. Jadi nanti boleh. Kita semuanya dicet jadi biru guys. Ntar dulu guys, kenapa Papi bahas masalah ulang tahunnya Alexa? Kan nonton Aluna Manda lebih dulu dari Alexa, Papoy. Kalau udah besar. Iya ya, Dek ya. Oke. Jangan berisik. Pi, udah mulai mau bobo tuh, kedip gitu. Jangan disentuh pahanya. Ini harusnya direkam tadi pakai handphone terus kita bikin reels. Aduh, aku maunya tidur tapi aku takut mimpi. Mimpi bukan bakso, aku mau punya uang kayak gitu-gitu. Kayak gini harusnya. Pinjam dulu 100 baru aku balikin. Besok aku ganti. Oh ya, besok aku ganti.
kita gak boleh berisik karena Dede Alexa mau tidur. Oke lah teman-teman, kalau gitu ya, terima kasih yang sudah nonton. Mohon banget doanya, semoga Dede Alexa cepat sembuh ya, semoga bisa seger lagi deh, semoga bisa senyum-senyum lagi.